Akhirnya kita sampai di hotel Grand Mercure. Ini kita udah masuk dan langsung sebelah kiri ini ada lemari untuk taruh-taruh pakaian. Ini ada safety box dan tadi ada sendal ya kita udah pakai. Dan kalau digeser, ini adalah kamar mandinya. Kamar mandi hanya ada shower yang atas. Peralatannya juga cukup lengkap seperti sikat gigi. Kemudian ada shaving kit, shower cap, shampoo, shampoo, conditioner, body lotion, sisir. Oh, ini sisir, sisir satu. Ya, taruh sini. Dan ada ini tadi ada ya, kita udah pakai, udah sabun batang juga. Ya, hanya ininya pakai kayak air mancur lah. Dan handuknya ini ada yang besar dua, kemudian ada yang sedang dua. Ini juga untuk keset udah ditaruh di sini. Ini kosong ya. Ini tadi handuk udah dipakai. Iya. Nah, ini kamarnya Grand Mercure di Yogyakarta. Pengaturan AC-nya asik banget. Dan ini kita pilihnya yang twin bed. Kita terangin dulu, twin bed. Ada TV, kemudian ada beberapa air mineral, dapat dua. Kemudian ada nih tongji, teh jeruk purut sama teh hijau, asik juga ya. Kopinya kopi biasa sih. Dan itu tempat kerja. Kita ada taruh-taruh barang. Ya, ada sofa. Sofanya klasik banget. Ini meja. Ini dia penampakan dari kamar di Grand Mercure Hotel Yogyakarta. Ini kedua kalinya saya nginep di sini. Dan yang pertama saya nggak sempet bikin vlognya sih. Dan ini bisa dibuka nih. Ada curtain atau tirai yang bisa ditarik ke atas sehingga bisa kelihatan kamar mandinya. Ya. Ini dia. Kalau luarnya kita belum bisa lihat, ini di lantai 9. Lantai 9. Nanti kita lihat luarnya pagi-pagi ya. Ini kalau dibuka ada kulkas mini. Kosong. Ini ada hair dryer untuk dipinjamin. Ini kosong dan ini ada lampunya. Ini juga untuk lampu. Ranjangnya enak. Mantap. Ada dapat. Jarang-jarang hotel itu dapat guling. Ya, ini ada yang besar dan yang kecil sama guling. Biasanya nggak dapat sih guling. Wow, ini makanannya variasinya banyak. Ada roti. Wow, ini makanan apa nih? Ini jajanan pasar. Jajanan pasar, namanya apa nih? Ini timus. Timus. Lupis pakai gula Jawa ya. Terima kasih. Ada makanan jajanan pasar sama Kristen. Ini ada coconut milk. Oh, bubur sumsum. Ada buah-buahan. Salad. Ada susu. Gudeg juga ada, gudeg Jogja. Ini traditional food. Ayam kampung. Gorengan. Wow. Asik nih pakai kecap, sambal, cabe. Dimsum nih ya. Oh, ceker. Dimsum ceker.
nasinya nasi putih, ada nasi green chili fried rice, nasi goreng cabe, bihun, sosis, spaghetti, ada menu lain ya. Di pojok sini masih ada lagi nih, waffle pancake, soto ayam, bubur ayam. Nah, ini dia buburnya. Nah, tadi view kamarnya itu ke sini nih. Ini ternyata lantai 8. Tempat makan outdoor. Ternyata ini kolam renang. Kita lihat ya. Itu kamar kita itu yang di atas tuh. Kolam renangnya seperti ini. Ini untuk anak-anak. Dan ini untuk dewasa. 1,1 meter. Kalau anak-anaknya 0,5 meter. Ini kita tadi habis dari lantai 2. Tempat meeting room. Kita mau lihat lobby-nya. Iya. Itu ada tempat-tempat jualan. Nah, ini lobby-nya. Lobby Grand Mercure. Ini tempat check-in. Siang hari cukup padat juga, traffic di depan. Ini ada bar and lounge. Ayo kita masuk lagi. Ini patung. Dan ini juga ruang-ruang meeting. Jadi ruang meeting itu di lantai 1, lantai 2. Ruang meeting, ornamen. Ornamennya. Ini kamar kita di 919. Kita tadi habis dari lift. Ini adalah aisle-nya atau lorongnya yang menuju ke kamar sesuai dengan nomornya. Ya, ini dia. 919. Udah dibersihin. Jam makan siang sudah dirapihin lagi. Mantap. Terima kasih sudah nonton edisi di Grand Mercure Yogyakarta.